Siapa yang konsisten, berusaha, bersabar menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya dari siang sampai malam. Dirinci 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang didapatkan akhiratnya? Orang yang konsisten mempertahankan itu sampai dia meninggal dunia, dibangunkan, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, bangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Lalu apa rinciannya? Khatib hanya sebutkan satu saja di antara sekian yang banyak, karena terbatas di waktu Jumat kita. Yang subuhnya saja baru 2 rakaat, Allah cukupkan semua kebutuhan dunianya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang konsisten menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah cukupkan kebutuhan dunia untuknya. Tidak diperbudak dunia. Hartanya dicukupkan, karirnya dicukupkan, pekerjaannya nyaman, tenang. Itulah rahasianya sahabat selalu